Halo guys, saat ini gue ingin bagikan kepada kalian cara kita mengetahui bagaimana pesan kita apakah sudah sampai dan sudah dibaca oleh orang yang kita kirimkan tersebut guys. Nah ini untuk contoh, kalian bisa lihat ini waktu tanggal 11 Juni 2019. Kalian bisa lihat ini gue ada ngirim order kipas Tokopedia. Nah, di sini bisa kelihatan jamnya. Namun dibalas itu di esok harinya, guys. Nah, kita lihat caranya, guys. Ini berlaku hanya untuk pesan yang kita kirim ya, guys. Jadi kalau kalian pencet di sini, kalian tidak akan bisa lihat lambang i di atas sini. Nah, jadi ini kita tekan pesan kita. Lalu kita pencet i. I itu singkatan dari info pesan. Nah, ini kita bisa lihat tersampaikannya itu tanggal 12 Juni jam 9.23, karena mungkin dia kayaknya nggak aktifin HP-nya guys, dan dibaca baru di esok harinya jam 9.43 guys. Nggak lama dia baca, 09.43 dia bales guys, 09.44. Nah hal ini pun berlaku pada grup WhatsApp kita guys. Jadi kalau misalkan kita pesan, kita kirim pesan di grup WhatsApp seperti ini, logo sebelah kanan yang tambang kuning, kita bisa cek di i sini. Lalu nanti di sini, di bawah-bawah sini akan ada nama-nama orang yang sudah membacanya guys, dan jam berapanya dan tanggalnya juga kelihatan. Oke, sampai di sini aja dari gue. Keep fun ya guys, dadah.